Banyak yang mengira ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin, padahal sudah pindah tahun lalu. Sejak tanggal 16 Maret 2022, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru. Banjarbaru hanya berjarak sekitar 35 km dari Kota Banjarmasin. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berdiri pada tanggal 20 April 1999 dan memiliki luas wilayah 371,38 km persegi. Banjarbaru terbagi atas 5 kecamatan dan 20 kelurahan, dengan jumlah penduduk 262.719 jiwa. Penduduk Banjarbaru mayoritas adalah suku Banjar, kemudian suku Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis dan lain-lain. Kota Banjarbaru dijuluki Kota Seribu Taman karena tamannya banyak.